Jering, penggebuk band Supermanis.sid, kembali jadi sorotan di media sosial. Kali ini, akun Twitter milik Jering lenyap dan tak bisa lagi diakses penggemarnya. Diduga kuat, akun milik Jering mendapat suspend dari Twitter terkait cuitannya. Sebelum terkena suspend, Jering sempat mencuit tentang ganja dan K-pop. Cuitan Jering yang paling disorot warganet adalah tema soal K-pop. Suami model Nora Alexandra Philip tersebut menyebut K-pop merupakan budaya pembodohan. Jering juga mencuit mengenai budaya K-pop yang membuat laki-laki Korea Selatan menjadi cantik dalam hal penampilan. Kultur pembodohan. Yang akan bikin Indonesia pintar itu selain sekolah dan perpustakaan gratis, ya ganja. Bukannya kultur pembodohan ala K-pop dengan laki-laki yang cantiknya melebihi Megawati.